Langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Oke. Okay. Ya, di permainan pertama ini Single Point, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Oh! Tanpa kejutan. Belum apa-apa, ada hadiahnya. Ini adalah 1 juta rupiah. Langsung aja yuk. Kita bermain dengan kapten masing-masing tim. Aji, Ruby, maju ke depan. Kapten ini menjadi salah satu penentu juga ya, pembuka rezeki untuk keluarga masing-masing. Wah, satu tangan dekat tombol, satu lagi di depan, di belakang, di depan lagi. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Oh. Ari Aji. Jangan panik, Ji. Jangan panik. Udah pakai baju pink, jas pink. Tenang, tenang, Ji. Oke. Ruby, hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Grogi. Grogi, grogi. Mungkin Aji juga tadi grogi ya, tapi gak terucap mungkin. Tapi malah dilakukan. Grogi. Oke. Thomas Grogi. Siap ya? Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo, ayo. Ada enggak ya? Ada enggak? Grogi. Salah tingkah, grogi. Emang Ruby pernah disenyumin cewek cantik? Oh, sering. Oh, gitu. Sering. Aji juga? Sering. Sering juga. Kok sering ya? Kok aku gak pernah ada ya? Oke. Di antara Aji dan Ruby yang ada jawabannya Ruby. Ruby mau main bersama keluarga Rusdianto atau lempar? Tanya dulu sebentar ya. Coba tanya. Gimana? Main? Main. Main, main, main. Oke. Okay. Aji maaf ya gak main ya, kita main dan keluarga Rusdianto, ayo Aji main. Oke, ini yang pria cuma 2. Nah yang wanita harus berandai-andai membayangkan. Jika kalian pria, Faras, menurut Faras. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Senyum balik. Senyum balik. Senyum balik, iya. Senyum balik ya. Senyum balik sambil mikir, ih saha, ini siapa gitu ya. Siap ya, senyum balik. Survei membuktikan. Ada gak, ada gak? Ada atau tidak? Senyum balik. Ada, balas senyuman, senyum balik, iya. Abel, iya. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Buang muka. Buang muka. Iya. Jaga perasaan ceweknya. Iya. Berarti itu cowoknya so ganteng. Abel. Kan cowoknya ngapain buang muka? Soalnya siapa tahu punya cewek di rumah. Jadi, oh, jaga perasaannya. Jaga perasaan. Oh. Setia, setia. Oh, menjaga hati. Oh, so sweet banget ya. Ketemu Abel, Abel senyum ke saya.
Senyum. Kayak banget ya laki-laki. Tapi bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi dong, ada dong. Survei membuktikan. Ada, ada. Ada gak ya? Ayo. Ada gak? Buang, buka. Ya, 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 ya. Jangan sembarangan buang muka. Buang mukalah pada tempatnya. Oke, oke. Yuk nih. Ya pernah ada yang senyumin? Ada. Salah lihat kayak itu perempuannya. Bercanda, Pio. Bercanda. Siap, Pio. Fokus, fokus, fokus. Siap, Pio. Harus ada jawabannya. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Rapihin penampilan. Rapihin penampilan. Baju, benerin baju. Ya, benerin baju, iya. Rambut. Aduh, si ganteng itukah aku? Iya. Survei membuktikan. Real-real saja. Apa yang dilakukan cowok? Diskusi yuk, keluarga Sony, silakan. Oke, baru 2 dari 7, masih 5 lagi. Siap, Ri? Siap. Siap ya. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Menanyakan namanya. Menanyakan namanya, iya. Menanyakan namanya. Iya, iya, iya. Jadi, langsung kenalan. Karena ya, kan cantik. Iya, langsung kenalan. Hai, iya. Emang kamu? Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Masuk akal. Survei membuktikan. Ada gak? Baru 3, nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 2, 4, 5, 7 belum. Ini 1 juta. Ayo, bagus. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Jantung berdegup kencang. Oh, jantung. Jantungku berdegup ya. Aduh, siap ya. Di setiap ada kamu, kenapa jantungku berdetak? Bertaruh kena di cepat seperti genderang mangga. Survei membuktikan. Ayo. Ada gak? Ayo, ayo. Tiga lagi, nomor 2, nomor 4, nomor 7 gampang. Tuh seperti itu, apapun, apapun. Dan itu reaksinya juga bisa terlihat, bisa terasa, atau ya sama sekali tidak ada. Malas. Siap ya? Sebentar. Diskusi sudah ya? Sudah ada jawabannya? Tuh, nilai 61 bisa direbut. Malas, siap ya? Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Menanyakan kenapa? Pasti senyumin. Kenapa? Kenapa lu?
Lebih halus. Lebih halus. Ada apa, Kak? Oh, enggak gitu. Kenapa, Mbak? Ada apa gitu. Kira ngapain lu? Emang acak berantem ya. Taunya nawarin apartemen dan nawarin mobil. Aduh, bisa jadi, bisa jadi brosur ya. Nanya, ada apa? Ada apa, Mbak? Iya. Survei membuktikan. Ayo. Tidak ada, tidak ada. Sayang banget. Ayo, kita curi poin. Kita curi poin ya. Kita akan curi poin nih. Orang suka bumi, doakan nih. Curi poin. 61 poin bisa kalian rebut poinnya. Heru. Yap. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Bingung. Bingung. Bingung, bingung ku memikirkan. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Lari. Lari. Introvert. Bisa jadi. Karena dari jauh udah kelihatan ceweknya senyum-senyum sendiri. Bisa. Nida. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik tersenyum ke arahnya? Diam aja. Salah orang kali dia ke kita mungkin. Sesar. Oke. Okay. Jeng. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Pede. Ini jawabannya empat-empatnya beda nih. Oke. Heru tadi jawabnya apa, Ru? Bingung. Taufik? Lari. Nida? Diem. Sesa? Pede. Ji? Siapa Ji? Oke, siap. 61 poin. Oke. Biarkan saudara kita dari Cimahi mengumpulkannya, kalian yang mendapatkannya. Amin. Amin lagi. Aminin aja. Tidak berempati, tapi yaudah ya. Emang itu tujuannya ya. Hal apa yang mungkin terjadi pada pria jika ada wanita cantik yang tersenyum ke arahnya? Biarin atau diemin aja? Diemin aja. Di antara tiga pendapat cowok, dia pilih pendapat cewek. Iya. Kenapa? Karena emang biasa aja takutnya ke siapa. Iya. Enggak lari? Enggak. Cewek gak anak. Oh. Taufik juga ngomong lari kan bukan lari menjauh, lari mendekat. Kalau itu ada, 61 poin. Siap. Kalau gak ada, untuk keluarga Rustianto. Siap ya? Survei membuktikan! Ayo! Asik, 61 poinnya untuk keluarga dari Sukabumi, keluarga Sony. Oke, aduh. Kita lihat ya, yang belum terbuka itu sebetulnya apa? Kita lihat, nomor 4-nya adalah tersipu malu. Iya, tersipu malu gitu. Emang ada tadi mau itu? Ada, tadinya mau. Sebutin aja, baru niat. Ya belum dicatat lah kalau niat. Dan nomor 2-nya adalah senang, bahagia. Iya. Bener ya. Pasti senyumin gini. Langsung kembang kemis. Ini senyumin. Gitu. Oke. Sebahagia keluarga Sony yang dapat nilai. Iya.